Seorang pria babak belur dikeroyok warga di Duren Sawit, Jakarta Timur. Pria ini diduga hendak mencuri mobil milik warga hingga akhirnya diamuk massa. Pria ini tidak berdaya setelah dikeroyok massa di kompleks perumahan PTB DKI Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Beruntung kemarahan warga bisa diredam. Pria ini kemudian diamankan petugas kompleks perumahan. Sejumlah saksi di lokasi mengatakan terduga pelaku yang juga mantan sopir korbannya ini sempat membawa mobil keluar dari rumah korban. Untuk mencegah amuk massa, polisi kemudian mengamankan pria ini ke Polsek Duren Sawit untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.